Mike, ya, hari ni kita buat lawatan di Nur Arfa Batik, NAPC. Okay. Nur Arfa Craft Complex Batik Pavilion. So, kita naik sini lah. Dewan dia dah. Dewan blouse, dewan tudung, tangan jubah. Batik-batik dia dah. Kalau nak beli, boleh beli kat sini lah. Ini kemeja lelaki dia. Okay. Ni dia antara batik-batik lah. Meja lelaki, barang craft. Ni ada kain-kain, ada craft tangan, ada fridge magnet. Okay. Ha, ni section perempuan lah. Ha, ni ada baju kelawar. Ha, RM95 je. Okay, ha, ni baju kelawar. Okay, baju kelawar dia cantik-cantik. Okay, assalamualaikum dan selamat datang diucapkan kepada para pengunjung dari Batik Pavilion. Baju kurung. Kami dapat maklumat rombongan yang ada di dalam edisi Batik Pavilion sekarang rombongan daripada Putra Jaya. Betul ke? Okey, terima kasih. Baju kurung. Sebagai salah satu baju budak. Ini baju budak. Ini dia punya bahagian pameran. Dia antara corak-corak batik yang ada di Nur Arfa Batik. Kecuri tahu yang semana-mana sahaja sangat-sangat sesuai. Dan untuk mantan-mantan pas kemudian melihat IC hari ini beruniform batik adalah material yang sama. Sangat-sangat selesa dipakai dan tidak digosok. Tak payah fikir lama untuk gosok. Sangat-sangat selesa dan tampak boleh. Ini kain sarung. Ini batik yang ada. Ini antara batik-batik yang mahal ni. RM309. Batik lukis ni. Okay, ha, ni kaftan. Orang panggil baju kelawar. Ha, ni batik masterpiece. Ada satu di dalam dunia, tak ada yang kedua. Okay, kita turun bawah. Kita pergi ke Bazaar Craft. Kita pergi Bazaar Craft. Kita tengok demonstrasi seni craft kaca. Okay, sebelah kanan ni. Kita masuk sebelah kanan. Ada demonstrasi seni craft kaca.
sebut nama orang guna kaca. Kalau nak dapatkan, dia akan jadi macam ni lah. RM13. Nah, ni RM6. Kalau nama-nama ni RM6. Kalau dua nama mungkin RM12. So, ni kasi kaca dia. Cantik lah kasi kaca dia. Okay, nah, ni demonstrasi. Nah, ni adalah pameran. Pameran buat ni adalah batik je lah. Cara menghayat, membuat batik macam ni lah. Okay, nah, ni batik sekap. Ni batik sekap. Ni blok-blok batik. Nah, ni blok-blok batik. Ni tu dia punya minyak lah. Apa. Okay. Nak beli cendera hati penyu pada sini jual. Ha? Penyu. Ni apa penyu? Fresh manik pun ada jual sini. Bag. Okey, settle pun ada. Dah siap kita tengok demonstrasi kaca, kita pergi ke bengkel satu. Bengkel satu ni lebih pada pembuatan batik lah. Buat batik serap. Ini pembuatan blok terap. Ini blok tadi macam saya tengok tadi. Ini blok-blok batik. Okey. Ini lah. Ini buat batik. Dia kena letak paku kat kain tu. Ini dia lukis lah. Okey. Blok-blok batik. Banyak blok-blok batik. Ini panggil rahak. Penggara benang. Ni tengah buat songkit. Orang cakap telah songkit buat tangan ni mahal. Betul ke, Dik? Satu je pun. Ni berapa benang? Berapa benang, Dik? Kalau tanya benang tu macam susah nak jawab. Sebab kita dari zaman muda sampai tu dia tak terdedah dengan, sebab kita bukan pengkaji kan. Kita hanya menenung. Jadi kalau orang tanya berapa-berapa pun kita nak jawab. Kita tak ada jawab, tak jawab lah kan. Nanti orang tu mengada-ngada pula. Sebab kita tak faham maksud dia tu berapa benang tu apa, kita tak faham. Saya pun tak tahu juga. Kau tu tanya. Itulah, makcik pun nak tengok, makcik tak tahu pun. Maknanya dari segi jumlah benang ni semua ke, atau ketebalan benang-benang sorak-sorak ni, jadi makcik tak tahu. Kalau jumlah benang tu, banyak benang tu? Tak tahulah berapa ribu. Dia ada 4,000 atau 5,000. Lebih kurang dalam 5,000 lah semua. First in the market, and the resin is from rubber tree. Mix together. Okay.
Saya berada di NACC Batik Pavilion Nur Alpha Craft Complex. So, sekian saja video saya untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share benda-benda kawan. Sekali guys, tolong subscribe guys. Bye.